Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita berjumpa kembali melalui Soneta volume ke-12. Nah para hadirin, sesungguhnya lagu mendatang ini diilhami oleh sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, falyanzuril insanu mimma khuliq, خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk rame-rame kita dengarkan lagu yang pertama ini. Punya memandang orang beda dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Apa dan dari mana asalnya manusia? Nah sekarang, mari kita kaji lebih lanjut. Kemana kita setelah kehidupan ini? Dan bagaimana nasib sang badan setelah kematian nanti? Semoga lagu berikut ini akan memberi jawaban untuk kita semua.
sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu. Ini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Dari perjalanan sang badan yang katanya cantik dan tampan, gagah dan perkasa, ternyata ujung-ujungnya hanya jadi santapan cacing tanah belaka. Semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Oke, bagaimana para hadirin? Kita lanjutkan? Baik, kalau begitu saya akan pilihkan sebuah lagu untuk Anda yang patut untuk kita renungkan. Masa manusia berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia.
mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang disayang manusia, manusia rupa diri tinggi hati, lebih dan melebihi tingginya, tingginya pencakar langitnya tadi. Roda pembangunan manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud lima waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer jadikan Tuhan. Yang benar aja. Kalau bicara tentang dunia, dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, agama, mereka jadi alergi. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Gak salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, dunia, kalau akhirat celaka. Marilah kita capai bahagia, bahagia di alam fana dan baka. Mudah-mudahan kita pandai mengambil hikmah dari lagu tadi, sehingga kita menjadi orang yang sujud kepada Allah di sela-sela kesibukan bekerja, dan termasuk orang yang membaca Al-Quran di samping membaca Quran. Nah, kali ini bagaimana kalau saya berbicara tentang cinta? Setuju? Oke, oke. Sebuah nomor yang cukup manis dari volume 12, Citra Cinta. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Nilai cinta dalam kesucian, jadi janganlah kau menyalahgunakan.
sebagai pemuas nafsu setan. Dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah. Sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua, bila hidup cinta tiba di tunas muda berguguran sebelum berkembang korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Cinta pelihara nilai citra cinta. Domba, domba di pertarungan.
domba, adu domba, mengadu domba, domba di pertarungan. Adu domba, adu domba, mengadu domba, domba di pertarungan. Adom domba domba, ababa dom domba, adu domba. Thank you.
terima itu dongeng belaka. Kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati. Sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi didatarkan. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka. Kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati. Kuasa Tuhan sangat menggilakan. Ilmumu bagai setetes air di lautan. Kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Jika kau lihat bagaimana air diturunkan, pohon ditumbuhkan, dan alam ditumbuhkan. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka. Kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati. Sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Thank you.
tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang by Mia Rosman. Tepuk tangan buat Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, malam ini adalah malam yang ketiga Soneta mengadakan show di Malaysia ini, tentunya dengan sebuah mission, yaitu dalam rangka mempererat silaturahmi khususnya antara kedua bangsa serumpun, Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut tadi, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah secara totalitas sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan untuk itu, tidak bosan-bosannya kami kumandangkan lagu persatuan ini. Sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala.
dan seirama hayu, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Satu padu hayo, dan seirama hayo, rapatkan barisan, agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Agar semua musuh laksana bui di atas lautan, selalu diombang ambingkan. Thank you.
pedoman pada Quran. Mari galang persatuan, pedoman pada Quran. Persatuan. Amin. Semoga hubungan kedua negara semakin akrab hendaknya. Amin. Hadirin, saya dengar di sini banyak warga negara Indonesia, betul? Betul? Alhamdulillah. Sebuah pesan buat Anda. Titip nama bangsa, negara dan agama. Sanggup? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, hadirin, berikut ini sebuah lagu yang pantas kita renungkan, ya. Judulnya Seribu Satu Macam. Pekerjaan dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena kini zaman sudah edan, jujur tidak makan. Semuanya edan, kita jangan jadi setan. Semuanya edan, siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya akan digantikan rezeki yang halal dan digandakan, insya Allah. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam.
Terima kasih. Hadirin, lagu apa? Iya, iya. Banyak permintaan, insya Allah. Dan kali ini akan kami ajak Anda untuk merenungkan sebuah syair yang kami beri judul Buta Tuli. Tuhan sehingga tiada mendengar peringatan
dari Tuhan. Oh, oh, oh. Bagaimana? Masih mau terus? Masih mau terus? Mau lagu apa sebelah sana? Lagu apa? Hah? Tak kedengarnya lagi ya? Oke, okay, bagaimana kalau kami pilihkan sebuah lagu yang cukup semangat? Judulnya Sumbangan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan harga? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Dermawan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1000, mengharap 1000000, itu kan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap miliaran, sudah jelaskan perjudian. Mau judi atau nyumbang? Mari kita menyumbang demi pembangunan dengan harta dan pikiran. Namun jangan tegakkan sendi pembangunan dengan meruntuhkan iman. Rakyat menyumbang demi kemajuan. Ya pahlawan pembangunan, tapi kalau nyumbang cari keuntungan, penjudi aku dermawan. Dermawan, hayo para dermawan, menyumbang. Menyumbang, ayo kita menyumbang agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan permainkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Mau judi atau nyumbang? Mari kita menyumbang demi pembangunan dengan harta dan pikiran. Namun jangan tegakkan sendi pembangunan dengan meruntuhkan iman.
iman. Orang yang menyumbang demi kemajuan, dia pahlawan pembangunan. Tapi kalau nyumbang dari keuntungan, pencuri aku demam. Para dermawan menyumbang demi pembangunan, menyumbang hayo kita menyumbang agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan permainkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Tanyakan hatimu, mau main judi atau mau nyumbang? Hah? Iya. Demikian tadi hadirin sekalian, empat judul lagu berturut-turut bersama Bang Haji Roma Irama. Untuk ketiga kalinya pada malam hari ini kami tampilkan buat Anda salah seorang biduanita yang berasal dari kota Jombang, Jawa Timur, yang sampai saat ini masih sendiri. Untuk itu kami mohon tepuk tangan yang meriah buat Nur Halima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya cintai, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Syukur alhamdulillah, dan kabar kami tentunya. Oke, terimalah sebuah lagu yang pertama yang berjudul Jera.
kasih. Terima kasih. Oke, sebuah lagu yang kedua. Bagaimana, terus apa enggak ini? Terus ya. Sebuah lagu yang kedua. Lagunya cukup lama, tapi masih asik ya. Yang berjudul Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum mawar merah thank you.
surga itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Kalau suka melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah. Walaupun susah, anehnya banyak yang maksa. Kalau suka sembahyang, hidupkan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Suka sedekah, harta akan berlimpah. Kalau suka beramah, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah. Walaupun indah, anehnya banyak yang ogah. Untuk kali ini, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Sebuah Nama. Sebuah
Hadirin, sampai di sini perjumpaan kita. Dan atas segala kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf dan selamat berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji padamu semua bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Dengan terdengarnya lagu Insya Allah ini, berakhir sudah malam gembira bersama Soneta dan Roma Irama. Atas perhatian Anda kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa. Ini ku berjanji padamu semua bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah.